السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والحمد لله الذي جمعنا في هذه الحفله المباركه وهذه المجمع المبارك مجمع الاولياء والعلماء والشهداء والصالحين والمؤمنين والمؤمنات أحياء وأمواتا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى اله واصحابه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره وقال تعالى Innaal-ladzina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula Khalidina fiha la yabguna anha hiwala Sadaqallahul aliyyul azim Para jamaah yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan Wabil khusus Keluarga besar sahibul haul dari keturunan kangjeng pangeran sugih rahmatullah alaih rahmatan wasi'ah tamah dan juga para pangeran yang dimakamkan di makom yang mulia ini keluarga besar yayasan Pangeran Sumedang yang semuanya sangat Abuya cintai, sangat Abuya muliakan. Alhamdulillah, di siang hari ini kita semua oleh Allah Jalla Jalalu Wahda dihadirkan dalam satu acara yang mulia, acara mengingat Anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita, kepada muslimin muslimat, wabil khusus, warga Sumedang, warga Jawa Barat, dan juga sekaligus acara berbuat ihsan kepada para leluhur-leluhur kita wabil khusus pangeran Sugih yang mulia yang sekarang kita bersama menghaulinya yang ke-138 yang jatuh hari kemangkatannya pada tanggal 22 September 138 tahun yang lalu. Yang mana peringatan ini diperintah oleh Allah. Dan dicontohkan oleh Baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam Quran memerintahkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam agar mengingatkan kepada kaumnya kepada nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Yang perintah Allah ini sekaligus perintah kepada semua mukminin mukminat muslimin muslimat الى اخر الزمان. الله بفرمان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرهم بأيام الله. صدق الله العلي العظيم. وذكرهم دان كامون وهي موسى. حارس Mengingatkan kepada mereka kaum kaummu biayamillah kepada hari-hari Allah, Allah di mana Allah di hari-hari tersebut melimpahkan karunia-Nya, melimpahkan nikmat-Nya kepada mereka, memberikan pertolongannya kepada mereka, memberikan anugerahnya kepada mereka. Ingatkan oleh Engkau kepada mereka agar mereka ingat. Lalu dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam agar berbahagia dengan karunia dan rahmat yang Allah limpahkan kepada beliau dan kepada umat beliau apa yang Allah perintahkan? Qul bi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu Huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahu aliyul azim. Katakanlah oleh engkau wahai kekasihku Muhammad kepada manusia dan kepada bangsa jin seluruhnya. Kasih tahu mereka katakan kepada mereka wahai manusia wahai bangsa jin bifadlillahi wa dengan mendapatkan karunia dari Allah dan rahmat dari Allah fabidzalika falyafrahu maka dengan hal itu mereka harus merasa bahagia mereka harus Berbahagia dengan karunia dari Allah tersebut, dengan rahmat Allah tersebut, harus disikapi dengan rasa bahagia. Istilah orang Sunda "mungah". Apa mungah itu? Mungah itu sikap memperlihatkan kebahagiaan yang ada di dalam hati. Ketika mendapatkan karunia dari Allah, ketika mendapatkan rahmat dari Allah, bukan hanya ketika kita dipanjangkan umur lalu dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan saja, ada istilah "mungahan". Ini sudah menjadi adat bagi orang Sunda ketika menghadapi bulan Ramadan, ada istilah "mungahan". Apa itu mungah? Mungah bukan munggah tapi mungah. Mungah itu adalah ekspresi. Mungah itu adalah curahan, perwujudan dari rasa bunga yang ada dalam hati. Dicurahkan dengan berbagai ekspresi, dengan berbagai kegiatan-kegiatan. kebaikan-kebaikan kepada sesama macam-macam ada dengan sodakoh, botram dan sebagainya kan? ada yang ditambah dengan membaca ...solawat... kan? bikin acara pengajian kosidah-kosidah yang mulia pujian-pujian kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa dengan ziarah kan? macam-macam ini namanya mungah ingat bukan munggah tapi mungah dari kata bunga diambilnya dari kata bunga seperti muka mukaken panto gan muka panto dari kata buka gan muka adalah pekerjaan gan dari kata buka Mungah adalah pekerjaan ekspresi, perwujudan dari rasa bunga, rasa bahagia yang ada dalam hati. Namanya mungah, ini diperintah oleh Allah bahwa kita harus faham ajaran Allah itu bukan ajaran supaya kita ini sedih, supaya kita ini stres supaya ini hati kita ini ketakutan. Lah, tidak. Tapi Allah menurunkan ajarannya, mengutus rasul-rasulnya, menurunkan wahyunya agar semua manusia, agar semua hamba-hambanya ini selalu merasa bahagia. Selalu merasa bahagia. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Banyak dalil Ima dalil yang ilmiah secara keilmuan. Nas Quran, Nas Hadis, Wa imma dalil kauniyah yang dibuktikan oleh Allah dalam kehidupan hamba-hambanya. Apa dalil ilmiah? Dalil ilmiah adalah ayat Quran yang tadi dalil ilmiah adalah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan ketika Rasulullah SAW Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah Buya pernah bahas ini di majelis yang telah lalu mungkin kalau mendengar rekamannya juga yang pernah mendengar yang lupa ingat kembali tentang apa tentang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Ketika datang ke Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kaum Yahudi Madinah berpuasa di hari Asyura. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Apa alasan mereka berpuasa di hari ini?" Lalu kok mereka menjawab, "Karena mereka bersyukur kepada Allah atas karunia" atas pertolongan nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam dan kepada kaum-kaumnya dan leluhur-leluhurnya di zaman dahulu kala diselamatkan daripada Firaun dan bala tentaranya kejayaan bagi Nabi Musa saat itu dan kaum-kaumnya dan umat Islam pada saat itu orang-orang yang beriman pada saat itu maka mereka mengingat dengan cara mereka berpuasa mereka mungah dengan cara mereka berpuasa apa kata Nabi nahnu aula Musa minkum kami lebih berhak kepada Nabi Musa ketimbang kalian semua maka Rasulullah SAW mengajak kepada semua umatnya berpuasa mewujudkan apa Mungah itu kebahagiaan atas karunia yang Allah berikan kepada Rasulnya Allah Nabi Musa Alaihissalam wassalam Dan kepada sahabat-sahabatnya, kaumnya, umatnya yang beriman saat itu Rasulullah ikut andil kan, dalam memperlihatkan kebahagiaan Ikut bersyukur, ikut berbahagia ini sikap Rasulullah SAW dan diabadikan oleh Rasulullah SAW atas perintah Allah tentunya bahwa setiap hari Ashura harus berpuasa. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan dengan isyarat beliau, andai kata aku hidup sampai tahun yang akan datang, makalah asuman mannatasi'a wal ashir aku akan berpuasa dengan tanggal sembilannya yang disebut hari tasua tanggal sembilan Muharram dan tanggal sepuluhnya sehingga di dalam fikih syariat Islam para ulama fukoha mensunahkan saum asyuro dengan tanggal sembilannya yaitu hari tasua supaya apa supaya kelihatan bahwa syukur Umat Islam atas anugerah yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya Allah, wabil khusus rasulnya Allah, walaupun itu umat terdahulu, walaupun itu rasul terdahulu, umat Islam tetap diperintahkan harus bersyukur melebihi syukurnya mereka. Rasulullah sudah mengisyaratkan dengan kata aula, kami lebih berhak, kan? Kami lebih berhak kepada Musa ketimbang kalian. Ini sabda Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menambah saumnya tidak hanya satu hari tapi dua hari. Artinya memperlihatkan inilah keunggulan ajaran Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam ketika kaum Yahudi memperlihatkan kebahagiaannya, mungahnya dengan saum hanya satu hari. Tapi umat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam saumnya berapa hari? 2 hari. Saumnya dua hari. Ya, supaya kelihatan keunggulannya Ini keunggulan Ajaran Sayyiduna wa Maulana Dan umatnya lebih bersyukur kan? Ini diabadikan setiap tahun Artinya Setiap anugerah pertolongan Allah Yang Allah berikan kepada kita Harus diingat Harus diabadikan bulan apa, tanggal berapa? Dulu Allah memberikan anugerah dan pertolongan kepada kita, catat oleh kita, peringati oleh kita. Lihat bahwa saum asyura adalah peringatan. Setiap tahun diulang-ulang oleh Nabi, disunahkan saum lagi, saum lagi, saum lagi. Agar apa? Ingat lagi, ingat lagi, ingat lagi. Syukur lagi, syukur lagi, syukur lagi mungah lagi, mungah lagi, mungah lagi, bahagia lagi, bahagia lagi, bahagia lagi. Ini dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Dan saum pada hari Senin seperti yang sering Buya jelaskan, bahkan di sini juga dijelaskan sekilas dulu. Saum hari Senin pun juga adalah sebagai peringatan yang diulang-ulang Memperingati anugerah yang Allah anugerahkan Kepada diri Nabi dan kepada semua mukminin mukminat muslimin muslimat Bahkan anugerah kepada semua makhluk Allah yang Allah ciptakan Karena diutusnya Nabi SAW menjadi rahmat bagi semua alam semesta Sehingga Nabi Saum tiap hari Senin Ketika Nabi ditanya oleh sahabatnya alasan saum hari Senin dalam hadis suhi Nabi menjawab Zakayyumun fihi itu adalah hari di mana aku dilahirkan di hari tersebut sehingga umatnya diperintahkan untuk saum setiap hari Senin agar mengingat kepada anugerah terbesar adalah dilahirkannya Sayyidul Wujud Sayyidunawa Maulana Muhammad. Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Lalu apa hubungannya dengan haul ini? Di mana para ulama kita mengajarkan ada haulan menghaulkan para wali-wali Allah, para ulama-ulama Allah, para syuhada syuhada Allah dan orang-orang soleh setiap tahun mengingat lagi, mengingat lagi, mengingat lagi, mengingat lagi. Ketahuilah bahwa hadirnya Pangeran Kangjeng Pangeran Sugi di Sumedang di Jawa Barat ini merupakan anugerah bagi umat Islam khususnya di Jawa Barat. Khususnya di Jawa Barat. Ini pertolongan Allah kepada hamba-hambanya dengan kehadirannya beliau dengan jabatan yang Allah sandangkan kepada beliau sehingga lahir cahaya Islam menyebar luas cahaya iman kepada dada-dada muslimin muslimat, mukminin mukminat. Menyebar luas. Lahir hamba-hamba Allah yang beriman. Semakin banyak. Masya Allah Lahir muncul majelis-majelis ilmu. Muncul para da'i-da'i ulama-ulama Allah dan wali-wali Allah lahir masjid-masjid dan pesantren-pesantren bukti nyata sampai sekarang ini banyaknya wakaf-wakaf masjid wakaf-wakaf Masya Allah bagi kemanfaatan kemaslahatan muslimin muslimat yang diwakafkan oleh pangeran kangjeng pangeran sugih dan pangeran-pangeran yang lain Allah 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 Beliau-beliau adalah ulama-ulama Allah yang dibungkus dengan bungkus pejabat. Dengan bungkus kepemerintahan. Padahal di dalamnya adalah ulama-ulama Allah. Di dalamnya orang-orang soleh. Tidak mungkin kalau bukan orang-orang soleh ingin mewakafkan tanah yang begitu banyak ratusan hektar diwakafkan. Di mana banyak orang-orang dalam hidupnya justru mereka ingin menjadikan wakaf orang lain menjadi hak pribadi. Bayangkan oleh kita, berapa banyak orang yang wakaf orang lain lalu dihak oleh pribadi. Padahal dia harus bertanggung jawab kepada Allah pada hari kiamat, bahwa itu adalah hak muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Lalu dihak oleh pribadi, lalu diwariskan kepada keluarganya yang mana tidak sah mewariskan wakafnya. Haram mewariskan wakaf. Dijadikan warisan dibagi-bagi kepada anak cucu. Lah, tidak boleh. Ini haram dan ini bertanggung jawab pada hari kiamat. Diancam dengan siksa Allah karena mengambil hak orang lain. Sejengkal saja Kalau ngambil hak tanah orang lain Maka sejengkal itu sampai ujung bumi Akan dililitkan ke lehernya Berupa kalung api Ini dalam hadis suhi Dalam hadis suhi Coba siapa di zaman kita ini Yang telah bisa mewakafkan Baik pemerintah, pejabat, konglomerat, ataupun orang-orang umum. Siapa yang pernah mewakafkan ratusan hektar seperti apa yang telah dilakukan oleh Kangjeng Pangeran? Kangjeng Pangeran Al-Fakir menjadi saksi bahwa beliau adalah alim, amil bi az-zahid. Beliau adalah seorang alim, seorang yang mengamalkan ilmunya, seorang yang zahid yaitu yang apa zahid? Yang tapak dari dunia, yang tidak bergantung, tidak cinta hatinya kepada dunia. Kalau saja beliau hatinya cinta kepada dunia, tidak mungkin beliau mau mewakafkan ratusan hektar kepada muslimin muslimat. Kalau beliau mendidik kepada anak-anaknya untuk cinta kepada dunia, pasti semua tanah yang beliau wakafkan tidak akan beliau wakafkan, tapi beliau malah wariskan kepada anak cucunya. Tapi tidak. Allah, 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 Allah. Ini bukti. Ini bukti. Silakan cek di Tasik, ya. Di mana-mana, tuh kan? Banyak wakaf-wakaf beliau Banyak wakaf-wakaf beliau Karena beliau tahu Bahwa Iza mata Adam In kota amaluhu illa min salas Anak Adam ketika mati semua pahala dari semua amal apapun yang dia amalkan ketika hidupnya di dunia. Pahalanya putus semuanya ketika mati. Kecuali dari tiga amalan yang pahalanya tidak akan putus. Apa yang tiga amalan itu? Sodakotin jariyatin adalah sodakoh jariyah. Apa sodakoh jariyah? Para fukoha mengatakan sodakoh jariyah adalah al-wakfu adalah wakaf. Wakaf-wakaf itulah sodakoh jariah Allah. Kalau beliau bukan alim, tidak mungkin beliau melakukan itu. Mengetahui itu, kalau beliau bukan yang ahli pengamal, tidak mungkin beliau mengamalkan itu. Subhanallah, bayangkan oleh kita bahwa harta-harta beliau yang beliau dapatkan ketika beliau menjabat sebagai pemerintah di Sumedang ini di zaman Belanda yang mana saat itu kalau untuk hak pribadi saja gampang tapi malah beliau habiskan semuanya diwakafkan di jalan Allah dijarihkan oleh beliau bagi muslimin muslimat Yang mana kita patut iri? Patut iri kita semuanya kepada kebaikan beliau yang pernah beliau lakukan di masa hidupnya. Ketahuilah bahwa jabatan beliau bukan sesuatu yang beliau cintai. Lihat harta beliau saja, beliau semuanya wakafkan karena bukan sesuatu yang beliau cari. Tapi jabatan dan harta hanya dijadikan wasilah oleh beliau untuk mencari ridho Allah. Wasilah yang beliau lakukan untuk membela muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, untuk memajukan agama Allah, untuk meninggikan kalimat Allah, untuk mengibarkan bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alihi wa maka pantas beliau berbeda dengan pejabat-pejabat lain ketika beliau wafatnya diziarahi siang dan malam oleh muslimin muslimat yang kenal dan yang tidak kenal makam ini tidak pernah sepi daripada penziarah al fakir iri 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 dan kita para ulama patut iri belum tentu kita sudah mati, lalu kita diziarahi oleh banyak orang, karena ini adalah magnet ilahi yang Allah sambungkan kepada hati-hati hambanya ketika Allah mencintai seorang hamba Allah berfirman menyeru kepada semua malaikatnya ya malaikati ini uhibbu fulanan wahai malaikatku sungguh aku mencintai si anu fa ahibbuh. maka kalian harus cinta juga kepadanya maka ketika Allah cinta kepada seseorang hambanya Semua malaikat pasti mencintainya Dan hati orang-orang terpilih pasti mencintainya Walaupun bukan sebangsa setanah airnya Subhanallah Ini ya sekelumit daripada kebaikan manakib yang perlu diungkap di majelis yang mulia ini ini bagian amal soleh Ya, yang dilakukan oleh kita semua bukan sesuatu yang beda ahdolalah, tapi sesuatu sunnah. Ingat, di dalam agama kita diajarkan untuk mengingat anugerah kehadiran beliau adalah anugerah kehadiran beliau adalah rahmat bagi kita dan bagi muslimin, muslimat. Kehadiran beliau adalah kemajuan Islam. Kehadiran beliau adalah menyebar luasnya cahaya iman. Kehadiran beliau adalah merupakan pembelaan bagi muslimin, muslimat, bahkan bagi siapapun yang ada di Jawa Barat ini, khususnya. Mudah-mudahan kita dengan hadirnya kita di majelis yang mulia ini, di hadapan para kekasih-kekasih Allah, di sini mendapatkan limpahan barokah daripada beliau-beliau, dan mendapatkan syafaat daripada beliau-beliau, doa dari beliau-beliau, yang mana keberkahan beliau lebih kita harapkan ketimbang kebaikan tahlil kita, bacaan kita untuk beliau-beliau. Semoga Allah mengumpulkan kita dengan beliau-beliau di surganya nanti ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggabungkan kita dengan beliau-beliau kita semua ada dalam barisan beliau-beliau yang tersambung kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sekian dari al faqir mudah-mudahan kalimat ini manfaat bagi yang ngomongnya dan bagi yang mendengarkannya wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh